Jadi okey Dr. Rora, bab sembang darah ni. Kan? Sikitlah nak tanya. Kalau orang yang bermuamalah atau berinteraksi dengan buku-buku fiqah, dia akan biasa dengan membaca nukilan-nukilan para ulama yang kata pandangan mazhab itu lemah. Bahkan ada di kalangan ulama yang kata pandangan ulama itu salah, kan? Dari sudut dalilnya dan sebagainya. Tapi dia duk buat terkejut, tergempak. Kan? Dia duk buat jadi kalut, dia buat jadi ranjau semacam. Dia duk berkata, ni yang pandai lebih pada mazhab ni. Kan? Bila sebut pandangan ni tak tepat, pandangan ni tak ni kan? Macam mana? Bila kita tak pilih satu kaul ni, kita pilih ke kaul lain, adakah biadab dan sebagainya? Jawab sikit. Duk jawab dah. Tapi kita bagi jawab lagi lah. Yalah, dalam semenjak dua menjak ni memang agak berat jugalah. Bukanlah berat, kata kuat jugalah tekanan dan serangan yang berlaku. Tapi bukan tekanan, serangan. Serangan. Tekanan tu insyaAllah okey. Makan still okey. Alhamdulillah still okey. Tekanan kita tak makan ni. Mana tapi serangan tu berlaku. Cuma isu yang dia pemain tu sebenarnya adalah isu yang sebenarnya tak ada isu pun. Tak ada isu pun. Tak ada isu pun. Siapa-siapa yang menghadiri kuliah-kuliah agama, kuliah-kuliah fiqah yang membahaskan tentang perbezaan pandangan, di hujung tu nanti memang pengajar akan sebut. Bahkan kalau belajar universiti pun, guru-guru kita akan sebut. Kadang-kadang dia akan sebut perkataan rajih dan marjuh. Kadang-kadang disebut perkataan qawi wa dhaif. Rajih dan marjuh ni tepat dan tak tepat. Kadang-kadang disebut perkataan qawi, perkataan apa ni kuat dan pendapat yang lemah. Usah kata baca kitab-kitab yang baru. Kalau kita baca TCDC pun sama. Memang ada rajah dan marjuh ni. Cuma mungkin yang buat terkejut tu, ustaz-ustaz yang mungkin mereka jarang membaca kot. Kan, mereka banyak bermimpi agaknya. Jadi sebab itu, mereka tak jumpa perkataan-perkataan tu. Bahkan ada jugalah sebahagian, punyalah nak entam kan. Punyalah nak entam. Kalau boleh dapat seorang sikit aku, luku si Rora. Bawa lah istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i, Al-Azhar, Al-Mashhur, Asah. Al-Asah. Itu penilaian nukilan-nukilan dalam mazhab. Apabila kita bandingkan pandangan-pandangan yang berbeza, kita tak boleh lari untuk berbahas tentang mana pandangan yang lebih kuat dan mana pandangan yang kurang kuat. Ataupun mana pandangan yang tepat dan mana pandangan yang tidak tepat. Kerana dua-dua pandangan, dua-dua mazhab ataupun tiga, apabila berbeza, mereka bercanggah. Kita tak boleh kata ketiga-tiganya betul pada saya. Sebab itu Imam Syafi'i pun sebut. Dia kata apa? Ra'yi sawab wa yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata wa yahtamilus sawab. Imam Syafi'i pun sebut, dia kata pandangan aku ni betul pada aku dan boleh jadi salah. Pandangan orang lain salah pada aku dan boleh jadi betul juga. Kerana kita bergantung dengan penilaian dan kemampuan kita. Mungkin ditanya pula, habis tu kau tak terima pandangan Imam Syafi'i, kau kata pandangan Imam Syafi'i tak tepat, kau hebat sangat ke? Kita pun boleh tanya dia soalan tu bila dia pilih pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang kau tak pilih pandangan dia ni, kau tak ada tiga mazhab ni. Kau tak hormat. Kau pandai pada Imam Ahmad. Kau pandai pada Imam Ahmad. Kau pandai pada Imam Malik. Kau pandai pada Imam Malik. Kau pandai pada Hanifah ke? Contohnya macam bismillah kuat. Kebanyakan negeri dalam Malaysia baca bismillah kuat. Mazhab apa ni boleh guna bismillah slow. Cuba tanya mazhab mana yang pakai bismillah kuat dan mazhab mana yang pakai bismillah slow. Saya boleh kata kebanyakan mazhab menggunakan bismillah slow. Hanya minoriti yang pakai bismillah kuat. Jadi adakah kita nak kata, kita boleh tanya kat dia soalan yang sama. Tapi kita tak mau tanya lah kerana benda tu tak cerdik. Takkan nak tanya dah, awak pandai lagi tiga. Awak pandai lagi daripada majoriti ulama kan sampai tak nak pakai bismillah pelan ni. Kita tak tanyalah soalan tu kerana kita tahu dalam masalah fiqah, dalam masalah khilaf, apabila seseorang telah meneliti, telah membaca dan buat penilaian, itu pandangan dia dan penilaian dia berdasarkan kemampuan dia. Bila saya, yang taklah berapa pandai sangat ni, mengajar, baca sikit, saya buat keputusan, saya memilih pandangan ni kerana kekuatan hujahnya pada saya. Dia pergi tanya kita pula, hang siapa? Hang belajar kat mana? Janganlah fikir pasal saya. You fikir pasal you, sudahlah. You tak setuju dengan saya, you buatlah penilaian you sendiri. Kan? Lepas tu, ada juga yang tak jadi. Dia tak ada cerita lain. Cerita pasal bid'ah, cerita pasal kunut. Cerita pasal bid'ah, cerita pasal kunut. Kadang-kadang, dia tengok video kita yang viral 2-3 kerat je. Betul. Saya punya kuliah ni seminggu, 5 hari. Tak ada cerita pasal bid'ah, melainkan hanya tak sampai 1% pun. Tak cerita pasal kunut subuh, melainkan hanya 1%. Bila sampai bab tu, ataupun bila ada orang tanya. Dia tengok 2-3 kerat, lepas tu dia terus buat kesimpulan. Ini yang Datuk Mufti duk sebut 2-3 kali dalam kuliah kita tu. Dia sebut apa? Kalau durian tak boleh pakai, mangkak. Kata orang Perak kata mangkuk. Mangkuk. Jenis tak boleh pakai, tak ada manfaat.
yang sukar untuk memahami apabila kebencian dah ada dalam diri. Kita kok mana pun, kita akan berdepan dengan penilaian. Bila kita hidup dalam dunia ni, apabila kita nak berurus niaga dengan online, kita nak pakai mazhab mana? Kan? Kita pakai mazhab Hanbali, membenarkan jual beli tanpa menyebut ijab kabul secara lafaz. Kita pakai mazhab Hanbali. Kenapa tak pakai mazhab Syafi'i? Jauh dari sudut hati kita, kita akan jawab apa? Dah tentulah mazhab Syafi'i tak tepat, kurang tepatlah masalah tu. Tapi kita tak sebutlah. Cuma kalau kita buat benda yang sama, kenapa kita nak pergi kecam orang apabila dia menyebutkan benda tu? Bahkan saya sebut perkataan tak tepat tu, dikatakan kurang beradab dan sebagainya. Tolong bagi tahu saya, apa perkataan yang lebih beradab? Saya tak kata saya tak kata pandangan tu batil, saya tak kata pandangan tu sesat, saya tak kata pandangan ini merepek. Saya kata pandangan ini tak tepat. Pandangan ini dengan penilaian, saya kata pandangan ulama lain ataupun mazhab lain lebih tepat. Saya tak tahu perkataan apa yang nak digunakan. Kan Al-Imam An-Nawawi umpamanya dalam kitab Al-Majmu', apabila dia menilai pandangan-pandangan mazhab yang berbeza, ada juga disebutkan pandangan inilah pandangan yang sahih. Maksudnya pandangan yang lain yang bercanggah dengan pandangan yang dipilih itu tak sahih lah. Tak tepat lah. Lemah lah. Kenapa Imam Nawawi tak dikecam? Ketika mana saya bawakan pandangan Imam Tabari, Imam Tabari pun mengatakan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah ini salah. Tak betul. Nak membuktikan yang saya juga mengikuti. Ada sandaran. Dia kata apa? Hang level Imam Tabari ke? Saya jadi pening. Saya nukil nak kena satu level pula sekarang ni. Dia nukil tak apa. Dia nukil pada siapa-siapa pun boleh. Ini yang kadang-kadang kita kata, kok mana pun betul lah kata pepatah. Redha nas ghayatun la tudrak. Redha manusia ni satu matlamat yang tidak akan dapat kita capai selama-lamanya. Jadi kita buat kerja kita, kita teruskan mengajar, insya-Allah satu ketika orang akan mula faham. Itu orang bagi apa? Arab kata apa? Kambing sekali wa intar, ya apa? Wa intar. Kambing sekalipun dia terbang. Cerita tak? Satu orang tengok daripada jauh. Burung ke kambing? Kambing. Seorang kata burung. Seorang kata kambing. Pergi dekat, dia terbang. Tentulah burung. Tentu burung tapi dia tak mau. Kambing tapi jenis terbang. Masa dia ada buat keputusan. Dia ada buat keputusan. Kalau nak kira macam tadi. Kalau nak kira, ni zakat pendapatan yang diterima oleh semua negeri ni. Bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i. Perbankan yang mereka terlibat banyak. Bukan mazhab Syafi'i. Yang boleh dengar lagu negaraku, lagu apa, kata soalkan lagu negaraku, bapa yang buka radio. Dengan muzik tu, menyanggahi banyak mazhab. Dalam mazhab yang empat. Dia tak keluar mazhab. Tapi sebahagian Dato, yang bercakap tentang isu tak nak, kena pegang satu mazhab dan sebagainya ni, sebahagian mereka dalam bidang muamalat. Sebahagian mereka menjadi penasihat perbankan Islam. Masa dia orang bekerja, bagi nasihat pada bank-bank, boleh pula rentai mazhab. Keluar mazhab. Oh, dia kata, yang ni bab muamalat, kita bincang bab ibadat. Bukan ke dalam bab ibadat sepatutnya mabniyatun alal musamaha. Hukukullah mabniyatun alal musamaha. Hak Allah dalam bab ibadat ni, Allah Ta'ala itu ghaffar, Allah Ta'ala itu rahim. Dibina ibadat itu di atas toleransi. Allah Ta'ala itu sifat rahmah. Tapi dalam bab muamalat sepatutnya musyahah, dalam bab apa muamalat ni dibina di atas apa yang kita panggil sebagai manusia punya hak ni, orang manusia kan lebih ketat. Lebih ketatlah patutnya daripada nak lompat-lompat mazhab ni. Tapi dalam bab muamalat begitu luas, boleh lompat ke mana pun. Dia masalah tang aku, tang hang tak ada. Itu masalah dia. Sebenarnya kadang-kadang dia hasutan ni daripada setengah pihak. Lepas tu yang mendengar tu, dia orang tak ada background apa. Yang mendengar hasutan ni, dia tak peduli. Apa dia memang nak kata. Tu ada orang tu cerita apa. Cerita satu orang sekor serigala tengok anak kambing minum air. Dia kata, aku nak makan kau. Sebab apa? Apa dosa aku? Kata. Sebab kau telah cemarkan air ini pada tahun lepas. Dia kata, tahun lepas aku tak lahir lagi. Dia kata, kalau macam tu, bapak hang cemarkan. Artinya apa pun aku nak kata. So dia orang ni tak guna berhujah nama kata, tapi
tujuan kita berbincangan malam ni ialah supaya memberikan education kepada orang yang mempunyai ya, itu, nilai itu yang mahu nak faham. Itu tujuan fikrah dan hujah ni, kita nak jawab dan kita nak bagi pencerahan. Ya. Satu, supaya dapat kita didik masyarakat supaya bila dia dengar sesuatu ni dia jangan mudah. Kita di Malaysia ni macam-macam sekarang ni kan. Mudah sangat orang kata orang Malaysia ni mudah kena scam. Kan? Ini baru cerita, nanti kita cerita pasal apa. Mengaku keluar dari pakat bagi dia pun tak sangka.